Hello my friend, welcome back again to my channel. Seperti biasa di channel ini gue bakalan share informasi penghasil cryptocurrency, saldo dana dan e-wallet lainnya kepada kalian coy. Dan tentunya itu semua gratis ya coy ya. Oke, untuk video kali ini gue bakalan share SC lagi dan ini penghasil apa ya, gue lupa coy. Nanti aja kita bakalan cek di websitenya ya. Tapi sebelum itu gue mau ritualan dulu coy. Oke, untuk keperluan yang kalian butuhkan kalian bisa cek di deskripsi ataupun pin komentar di bawah coy. Oke, di sini gue sudah berada di tampilan dashboard. Terlebih dahulu kalian registrasi ataupun daftar dulu ya coy ya. Dan di sini kalian bisa lihat balance gue itu sebanyak $27 coy ya, kurang lebih sekian. Dan kabar gembiranya, pertama kali kalian registrasi di website ini kalian bakalan dikasih $25 coy. Wow, amazing. Oke, langsung untuk fitur yang gua ambil di bagian SC nya itu seperti biasa cuman satu doang coy. Oke, kenapa di sini yang gua ambil itu auto claim. Nah, kalau misalnya vouchernya kenapa nggak gua ambil, di sini gua kasih tunjuk dulu untuk menu vouchernya ya. Kita bisa lihat ke bawah di sini recaptcha versi 2 memang ya, jadi gua nggak bisa buat, palingan harus memakai APK. APK itu harus modal, harus dibeli coy. Dan ada juga antibotnya. Di sini gua kasih contoh dulu untuk ngeklaim manual ya. Kalian mungkin udah tahu lah ya coy ya. Mountain. Dan untuk minimum WD-nya itu nanti gua bakalan kasih tunjuk coy. Oke, gua dapat 0,07. Dan untuk anunya tadi, scriptnya itu gua ambil di auto claim. Kenapa? Karena di sini auto claimnya itu dia tanpa energi memang ya. Kita bakalan mendapat 0,1 USDT ya, dan timernya itu 5 menit, 6 menit lebih lah. Oke. Gua bakalan kasih tunjuk dulu untuk minimum WD. Kita scroll ke bawah. Mana ya? Di mana ya? Tadi gua nemu coy, tapi lupa. Nah ini nih, ternyata di sini ya, kita klik withdraw. Oke, di sini banyak banget coy ya, ada PayPal, ada Cash App, ada Coins PH untuk Philippines, ada Bitcoin, ada Ethereum. Dan untuk Bitcoin itu minimumnya 150 USDT coy. Oke. Jadi kalau misalnya kalian konversikan secara manual 150, kalian bakalan mendapatkan 0,007 satoshi Bitcoin coy. GG maning coy ya. Kalau misalnya ke PayPal, kalian bakalan mendapatkan 150 USDT tentunya ya. Kalian konversikan aja kalau ke rupiah berapa itu dapat coy. Oke, langsung aja gua bakalan review untuk bagian scriptnya. Di sini kalian download terlebih dahulu. Gua buat di ALS. Aduh apaan sih? Oke, kalian download dulu ya coy ya, terus kalian ekstrak. Nah, di sini gua buat ekstrak di sini ya, ekstrak here. Dia bakalan membuat satu folder yang bernama sharepay dan ada satu file buat PHP ya. Oke, langsung aja gua salin alamat patchnya dulu, alt-strip auto. Ini kita salin, tahan lama properti induknya kita salin dan kita tempel di termos. Kita ketikkan cd spasi paste terus php. Aduh ada salah coy, ini kita hapus belakangnya terus php spasi bot.php. Kita tunggu dia connect ke server ya coy ya. Ah nikmatnya. Oke, kita bakalan salin alamat passwordnya dulu. Jadi buat kalian ya yang masih bertanya, di sini gua selalu kasih tahu ya. Kalian paste alamat passwordnya tadi. Nah di sini kalian tekan I'm not a robot.
Nah, di sini kalian tunggu. Ini gua nggak tahu itu atau masih ada yang lain. Kalau misalnya kalian nunggu belum ada yang lain opennya, kalian tekan aja yang ini ya, coy ya. Nah, ternyata itu coy ya. Kadang dia menipu. Langsung kita tekan unlock. Oke, kita scroll ke bawah. Klik here. Kita tunggu timernya kurang lebih 7 detik tadi. Gatling 4 kali, 1 2 3 4. Dan kita salin passwordnya. Kita tempel di termos. Enter. Oke. Seperti biasa kita bakalan ambil cookie. Di sini gua bakalan pakai Kiwi browser aja ya. Biar lebih cepat. Gua bakalan pilih developer tool. Gua refresh dashboardnya. Oke, refresh lagi biar lebih meyakinkan ya. Oke, gua kembali ke tab baru developer tool. Oke, gua scroll ke atas dashboard. Oke, ini cookie-nya gua ambil. Gua paste di sini. Dan untuk user agent itu, aduh, nah ini yang paling nyebelin ya. Aduh, gua bakalan ambil user agent yang di script yang lain ya. Gua bakalan ambil user agent yang ini, bebas lah ya. Soalnya sama coy. Oke, gua paste di termux-nya. Enter, dan kita bakalan cek akun kita ya. Oke, akun gua sudah kebaca dan ada dua menu, start auto dan dua update cookie. Gua bakalan coba tes nomor 1. Oke. Nah, kita bakalan disuruh menunggu 6 menit ya. Di sini gua bakalan percepat ya. Oke guys, dan di sini sudah berhasil ngeklaim ya. Kita bisa lihat good job, 0,1 USDT has been added to your balance. Yang awalnya balance gua itu 27,45 menjadi 27,55 ya coy ya. Oke, jadi mungkin itulah sekian info untuk crypto kali ini. Dan di sini buat kalian yang pengen belajar cara membuatnya dari awal, cara membuat auto claim, nanti gua bakalan sertain link tutorial videonya di bawah ya. Tetapi kalau kalian pengen cepat ngumpulinnya, kalian bisa sekalian pakai punya gua, terus kalian sekalian juga belajar-belajar coy ya. Jadi kalian jalanin SC gua, terus di sesi baru kalian coba belajar-belajar gitu coy, oke? Supaya kedepannya ada info garapan auto lagi, kalian bisa buat sendiri mamang, oke? Akhir kata, gua ngucapin terima kasih banyak buat kalian, dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Arara, gambare-gambare, see you, bye-bye, and I love you. Mwah.